Instagram PM18-13-02-408. Pada video kali ini, saya akan membuat praktikum biologi mengenai pembuatan ekstrak DNA di rumah. Langkah yang pertama adalah siapkan bahan, yaitu garam, 1 buah anggur, mangkuk, kemudian ada sabun cair, dan yang terakhir adalah alkohol. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan air liur sebagai bahan percobaan utama, karena air liur mengandung sel dan terdapat DNA di dalamnya. Setelah itu, tambahkan sedikit garam ke dalam mangkuk, kemudian beberapa tetes sari anggur, kemudian ada sabun cair, dan yang terakhir adalah beberapa tetes alkohol. Setelah semua bahan sudah ada, kemudian tinggal dicampur aduk dan tunggu beberapa saat. Hasilnya akan terlihat mukosa putih yang berlendir di atas campuran tersebut. Nah, itu adalah DNA manusia. Penjelasannya, air liur mengandung sel dari mulut kita dan sel itu mengandung DNA di dalamnya. Sabun digunakan untuk memecah membran sel yang melindungi DNA dan melepaskannya ke dalam larutan. Garam membuat DNA terdenaturasi dan mengendap, sedangkan jus anggur akan menetralkan protein yang bisa merusak DNA. Mudah kan?